Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di STN Channel. Kali ini kita akan memainkan sebuah game. Gak game juga sih teman-temannya ini ya. Ini sebenarnya fitur dari Google ya teman-temannya. Dimana kalau misalnya kalian buka Instagram, banyak banget orang-orang yang memposting kuis hari bumi dari Google ya teman-temannya. Nah di sini kita akan mencoba kuis hari bumi dari Google ini ya teman-teman. Jadi di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita buka kuis hari bumi dari Google ya teman-temannya. Dan di sini kelihatannya Earth Day, which animal are you? Nah di sini kayak kita sudah mendapatkan pertanyaan ya teman-temannya di sini ya. Jadi di sini kok which animal are you? Itu bukan pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya itu ada di bawah sini. Jadi di sini apa yang kamu biasanya lakukan di hari Jumat malam ya teman-teman ya? Biasa sih kalau dilakukan di hari Jumat malam ya. Jujur sih kalau gua kalau hari Jumatnya itu gua ya di dalam rumah saja ya teman-teman ya, kecuali kalau misalnya hari Sabtu Minggu, nah itu baru gue keluar ya, karena kalau hari Jumat itu baru pulang kerja capek biasa teman-teman ya, kita butuh istirahat dan besoknya kita sudah punya tenaga untuk kita bisa jalan-jalan teman-teman. Nah, terus yang kedua, kamu dan temanmu muncul di suatu pesta dan memakai baju yang sama, apa reaksi Anda? Biasa aja sih kalau gue ya. Gue mah bodo amat mau bajunya sama kek, yang penting gue masih pakai baju teman-teman. Choose a snack, seafood, buah-buahan atau serangga. Kok? Oh iya kan gue dianggap sebagai hewan di sini ya. Jadi kalau gue jadi hewan, gue bakal memakan apa di sini ya teman-teman? Sebagai snack gue. Emang ada hewan yang makan salad ya teman-teman? Mungkin sayur-sayuran kali maksudnya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya gue, karena gue suka daging teman-teman, jadi gue bakal pilih daging di sini ya. What do you look for in a partner? What do you look for in a partner? Bright color, loud. Gue nggak suka ini. Old fashion juga nggak suka teman-teman. Complex system of glance nggak suka ya. Gue suka sesuatu warna yang terang teman-temannya di sini ya. Lalu ditanya hobi ya teman-teman ya. Kerja di rumah ya, melakukan aktivitas di rumah, nggak ada di antara semua ini, berenang, berolahraga lah ibarat teman-temannya. Gue suka olahraga teman-teman, tapi jarang gue olahraga ya di sini ya. Mungkin gue pilih sini. Wow, saya adalah udang apa ya, udang belalang kayak gitu ya teman-temannya, misterius dan beautiful. Kamu tidak takut untuk menggunakan cakarmu yang sangat powerful untuk menyerang, untuk nge-stun, dan ibaratnya untuk mengambil mangsa kayak gitu ya teman-teman ya. Wede, cakep. Tapi tunggu teman-teman, ada satu hal yang gue masih penasaran di sini. Nah ini kan sesuai dengan kepribadian gue kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini ada pilihan untuk kita take again ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya gue mengambil pilihan yang sama, apakah algoritmanya bakal mengeluarkan hal yang sama di sini teman-teman ya? Kemungkinan besar sih bakal mengeluarkan hal yang sama di sini ya. Jadi gue pilih yang ini lagi, gue pilih no big deal, gue pilih daging, dan di sini gue akan pilih bright color, dan gue akan pilih lagi feats of strength. Oh, tetap sama teman-teman ya. Jadi di sini setiap pilihan kalian memang benar-benar dihitung dan benar-benar dikalkulasi oleh Google ya teman-teman ya. Dia nggak sembarangan kasih kalian jawaban ya teman-teman ya di sini ya. Nggak sembarangan kasih hasil di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini hasil gua adalah mantis shrimp teman-teman. Gimana dengan hasil-hasil kalian teman-teman? Apakah sama dengan gua atau kalian ada dapat hasil yang lain teman-teman? Karena kalau gua lihat di Instagram itu banyak banget orang yang dapat mamut, dapat terumbu karang, dapat lebah. Nah itu gue gak ngerti pilihan-pilihan mereka tuh apa aja. Nah mungkin buat kalian yang nonton, kalian boleh coba komen di bawah kalian dapatnya apa dan pilihan yang kalian pilih itu apa aja teman-temannya di sini ya. Jadi mungkin video kita gak terlalu panjang kalian teman-teman ya, tapi mungkin kita akan di episode berikutnya melanjutkan gameplay yang sudah kita mainkan kemarin ya teman-teman ya. Dan kita akan ketemu lagi di next video teman-teman. Bye-bye.